Nothing ever works for me. Nothing really works at all. That's what I thought until you showed me the way, and I kinda like it now. Oh, I found you. My sky is turned blue. The dark just turned into light. Oh, don't you know? Halo Sobat Lucu, balik lagi di channel aku Lucu yang kagak ada lucu-lucunya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama yang di sini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya teman-teman semuanya. Bukan tamu, kedatangan sebenarnya nih yang maksa-maksa untuk datengin ke sini. Sampai tokonya tutup ya tungguin, kita bela-belain. Sama dua orang yang ada di samping saya ini, yang kalian nggak perlu dikenalin lagi siapa, yang jelas udah pada tahu mereka siapa nih berdua. Ini pasti udah terkenal sih. Nah, kalau itu kita aja kalah ya guys ya. Nah, kita sih sebenarnya mau sekalian pancel, cepetan kenal, itu maksudnya. Kita sih jujur aja orangnya gitu. Langsung aja, kita di sini mau tanya-tanya. Kita mau kulik lagi apa yang selama ini belum kesebar antara kalian semua. Kalau soal ini toko berdiri, mereka siapa kan kalian udah tahu nih. Sekarang kita gali apa yang belum keluar ke teman-teman kita, ya kan? Bisa. Yuk, dari Faiz mungkin mau mulai dulu. Mulai dulu. Langsung. Kalian udah lihat ini ada Bang Nixon dan Bang Fauzan dari Nix Aquascape. Tepuk tangan dong. Garing-garing. Oh iya, kalau itu emang garing gitu ya? Yang ada lucu-lucunya. Oke. Langsung aja kita tanya Bang Nixonnya. Bang Nixon dan Bang Fauzan dong. Ya, enggak. Ini jangan dilupakan ada di sini. Oh, kita kasih selamat dulu. Nix Aquascape abis anniversary yang 4 tahun. Selamat. Ada giveaway, kalian udah pernah ikut giveaway-nya belum? Giveaway. Banyak, kita tonton channel YouTube-nya aja. Udah 4 tahun ya berarti Nix Aquascape ini berdiri. Sebelum Nix Aquascape berdiri nih, kenapa ketemunya gimana sih? Kita? Iya dong, masa sama saya? Silahkan Bang Nixon mungkin bisa dijawab. Iya, kalau ketemunya ya memang dulu kan pernah kerja, kerja gitu di satu perusahaan yang sama, yang akhirnya punya impian ya pengen buka toko sendiri, akhirnya terbukulah sekarang kita bisa punya toko di sana. Tapi itu dari awal ketemu udah tertarik di bidang aquascape ini. Iya, kebetulan memang hobinya ya sama sih, masih dunia air. Ya mungkin kalau aquascape belum terlalu tinggi banget dulu ya, waktu awal-awal kita kenal. Cuma memang karena Nixon di bagian yang memang berkecimpung di akuarium, ada pengembangan aquascape, ada inovasi ya. Jadi ya suka, ya sering-sering bareng-bareng ngerjain berlipuran ya udah. Jadi kita punya cita-cita, kemudian suatu saat pengen hobi ini jadi bisnis. Saya langsung kan gitu ya. Itu kira-kira tahun berapa tuh? Tahun berapa ya, Son? 2016 sih. Iya, 2016 kayak. Iya, 2015-2016. Dan si Nix ini, toko ini, Nix Aquascape ini, tahun berapa? Berdiri, awal berdiri banget? 2017. Bulan Maret. Persis, karena ini 4 tahunnya ya? Iya, 4 tahun. Nah, ya kayak tadi saya udah ngomong ya, kalau sejarahnya udah banyak ada ini. Menurut kalian berdua nih, yang bikin Nix Aquascape ini bertahan bisa jadi sampai kayak gini tuh apa? Bisa mau nanya siapa nih? Saya. Jawab berdua, boleh berdua. Nah, saya nambahin. Nah, yang bisa bikin bertahan Nix Aquascape sebenarnya ya kembali lagi gitu, dari kitanya mau beli inovasi baru nggak, nggak mau ngeluarin satu karya-karya baru nggak. Jadi dunia aquascape ini semakin berkembang, semakin maju gitu, dan orang kalau mau mencari apa namanya
referensi itu mudah gitu. Paling itu aja sih kalau dari Fauzan sendiri. Ya, karena memang dari awal itu kita pengen dilihat beda, makanya planningnya di awal dan cita-cita yang tadi kita udah sebutin, kita pengen punya akuarium yang beda, yang besar dan beda. Karena kita itu targetnya pengen buat image-nya dulu, ya, jadi jadi toko terbesar, jadi toko terlengkap. Nah, tokonya udah terwujud kan, gimana cara kita jalaninnya? Ya pastinya kita juga di sini punya banyak cara, ya salah satu dari SDM atau dari orang-orang karyawan yang bekerja di sini. Ya pastinya customer kesini datang pengennya dilayani. Nah, itu kita jalani biar ramah, biar orang di sini datang enak, ya tempatnya udah enak. Orangnya juga harus ramah yang lainnya, jadi yang belanja di sini juga enak. Selain itu, mungkin karena inovasi yang kita keluarin, ada karya baru, ada tema baru yang memang bisa buat jadi referensi orang-orang yang mau biar kuas tip. SDM-nya ya? Sama ya manajemen bisnisnya ya, yang sambut akur, betul-betul serius. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang nanya-nanya nih ya. Sini kan ada kalian berdua nih, yeah. Bang Nixon sama Bang Fauzan. Kalian tuh apa ya, kayak semacam posisi atau apa ya? Di sini tuh apa sih? Jadi misalnya ya Bang Nixon tuh di sini tuh ngapain? Oh. Bang Fauzan tuh ngapain di sini tuh? Bang Nixon, Bang Nixon mungkin lebih ke kreatifnya, jadi kayak dekorasi, ya semua yang berhubungan dengan settingan, dekorasi, aquascape, palu dan lain-lain. Itu pemiksaan tugasnya. Nah, kalau saya biasanya yang dibalik layar aja. Jadi yang ngurusin manajemen, segala macam, karyawan, orang-orang, ya termasuk yang gaji karyawan, itulah. Jadi Bang Nixon digaji sama Bang Fauzan juga? Oh iya. Oh jadi sebenarnya bosnya. Ini bosnya, jadi sebenarnya ini dia. Ini ya teman-teman, ini informasi baru. Jadi ini aquascape sebenarnya bosnya ini. Ini bosnya. Oh yang ini berarti ya, ya kalian tadi dengar sendiri ya, Bang Nixon itu. Apa? Saya gaji ya. Jadi jangan macam-macam. Oh iya. Ampun bos. Ya yang mau ngelamar kerja di sini carinya ini. Ya. Jadi ya ini dia nih sosoknya. Jadi Faiz ada yang mau ditanyain sama sosok berdua ini? Sosok jangan ya, apa ya? Berapa? Ya. Repot. Ntar banyak yang sirik. Penasaran nih. Kita dulu terkenalnya tuh karena bos Bungo. Iya. Kalau menurut kalian, kenapa sih orang-orang bisa menilai kalian tuh spesialis teng-teng Bungo? Apa soalnya? Ya sebenarnya kalau untuk penilaian orang teng-teng Bungo ya memang target diri apa sendiri emang untuk middle up ya, dari yang middle ke atas gitu. Tapi ya bukan berarti teng-teng besar aja, teng kecil juga banyak yang bisa kerjain gitu. Mungkin jadi pemikiran orang kelihatannya ya tinggi gede-gede gitu. Padahal mah nggak sama aja kok. Jadi identik gitu ya? Ya sama, ini karena tokonya juga besar, kita display teng-teng besar ya. Mungkin juga ada beberapa project-project besar yang kita kerjain ya. Mungkin ya orang menilainya seperti itu ya. Mana-mana aja lah. Alhamdulillah kalau jadi doa. Alhamdulillah doa, makin kita positif jadi malah bagus. Tapi Bang Ojan sama Bang Nixon paling gede, nyeting apa itu ukuran berapa? 5 meter. Terakhir 5 meter. 5 meter, ya 5 meter. Ya yang saya ada 5 meter, yang menurut dari itu aja sih sebenarnya. Yang paling besar. Untuk setting 5 meter itu butuh berapa orang? Oh ini ya? Sebenarnya kalau kita ya, penyiapan tim sebenarnya lebih matang di awal. Jadi sebenarnya enggak datang langsung kita proyek bla 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 enggak. Sebenarnya memang setiap kali kita ngerjain proyek itu ada perencanaan dulu di awal, jadi capainya memang di belakang layar. Nah jadi pada saat di lokasi kita udah siapin, udah pilih barang-barang, kita pilih ini yang paling enggak terlalu banyak. Kalau di motor akhir kita 8 orang. Masih sekitar 8 orang. Jadi lebih dimatangin ke persiapan. Ya. Termasuk tank-tank yang seperti ini kan, karena memang kita minimalisir buat orang banyak ke klien, apalagi kondisi kayak sekarang. Jadi makanya kita buat di sini, kita jadikan di sini, baru kita kirim ke sana dan nggak terlalu lama di lokasi customer. Jadi customer juga lebih nyaman. Efisiensi. Nah, kalau untuk settingan gini ya, yang diurusin sama Bang Nixon. Ya sekarang kita nggak mungkin kalau Nix Aquascape gitu,
identiknya sama Bang Nixon gitu, untuk settingan dan segala macam gitu. Nah, dari Bang Nixon sendiri gitu, untuk tema-temanya, untuk setting-setting aquascape-nya gitu, terkenalnya bonsai. Nah, itu kenapa bisa terkenalnya bonsai gitu? Terkenal banget kan, Nixon aquascape tuh bonsainya. Kenapa bonsai? Iya, kenapa bonsai? Ya, karena kita bahasnya membuat suatu bonsai itu dengan inovasi baru, dengan gaya baru, dengan perawatannya juga simpel, mudah. Jadi dengan penyajiannya pun stylenya itu sederhana tapi menarik banget. Sampai orang luar negeri pun plus untuk bonsai yang dibikin sama bisa bonsai. Tapi sebenarnya itu tuh disengaja atau kebetulan? Sebenarnya bonsai itu dulu sering ditawarin bonsai dulu tahun-tahun 2018 ya kan, cuman nggak tahu mau dibikin apa bonsai itu. Kita mau beli apa aquascape-nya, karena nih aquascape sendiri nih teman-teman juga harus paham tidak pernah bikin bonsai dari nol. Saya juga memberikan rezeki juga kepada yang membuat gitu, ya. Ya semuanya sama-sama lancar usahanya gitu. Tapi hanya desainnya yang diperbarui dan dibikin tuh modern ya. Lebih menarik ya, lagi. Sambil sisi lain kan mungkin karena kita ini kita harus memposisikan diri, jadi hobi 50%, bisnisnya 50%. Artinya kan kita juga melihat peluang bisnis itu adanya di mana. Oh bonsai, oh ternyata sebelumnya bonsai ini banyak banget yang minat ya. Banyak yang minat tapi dengan style mungkin yang dulu seperti apa. Nah kita coba inovasi baru, kita perbarui dengan desain yang baru dan disesuaikan mungkin sama ya kesibukan klien. Jadi klien kadang sibuk, jadi kita dekor dengan konsep yang sudah dirawat. Nah dibanding sama itu, jadi konsepnya juga dilihat di bentuknya bagus tapi tidak perawatannya. Kadang kalau kita terlalu idealis juga pengen top hobby banget kan, stylenya kadang suka ribet. Ya kita sendiri aja merawatnya susah, nah itu yang terkadang nggak masuk ke pangsa pasar kita. Nah makanya itulah mungkin cara bonsai memang pas kita ubah banyak peminatnya dengan konsep yang baru ya kita lanjut. Ternyata banyak, ya alhamdulillah positif lah. Dan bisa bagi ke yang lain-lain juga kan, buat inspirasi yang tahu tema-tema baru. Jadi bonsai tapi itu bisa buat dipakai long term. Iya, jangan desain yang menarik, tapi maintenance-nya juga nggak ribet-ribet banget ya. Tanaman-tanaman yang dipakai juga berarti harus dipilih dulu. Low maintenance mungkin, ya low maintenance lah, mau apa? Mungkin peletakan posisinya dan sesuatu yang kita perlu. Jadi untuk memudahkan si klien juga. Betul. Nah, tapi kalau dari kalian berdua nih, sebenarnya ya sukanya tuh temanya apa sih? Ya aquascape pun. Mungkin ke Bang Nixon. Kalau temanya sih emang paling suka natural. Natural. Karena natural, iya, karena natural itu kan gak banyak pemikiran banget. Tinggal gimana cara ngerawatnya itu. Jadi ngerawat yang paling penting. Sebenarnya paling gampang ya, paling senang ya natural. Karena gak terlalu rumit, gak banyak pikir. Ya kan? Ya istilahnya kita sembarang tanam aja, ya tanaman itu bisa hidup dan mudah kita rawat. Ya, kita pemilihan tanaman-tanamannya aja. Gak ribet lah. Tapi gimana kan kita buat tema bonsai ini kan yang mudah perawatannya juga. Nah sekarang itu kita munculin di tema bonsai. Ada. Jadi mau nanya nih, Bang Nixon sama Bang Bonsai kan suka aquascape. Kalian punya nggak sih teknik-tekniknya? Kalau saya kebetulan ada, cuman kalau memang konsentrasinya banyak di sini, ya kan, ya paling yang di rumah itu dengan tema-tema yang gampang. Tapi balik lagi ke natural, merawatnya gampang, ya pulang kerja masih sempat membersihin ini itu, ya kadang pelat-pelat dikit pun nggak banyak resiko. Kalau saya seperti itu. Kalau Bang Nixon? Sama, natural juga. Kan ada, dia kan pernah di posting juga. Yang mana tuh ya? Iya, Hong Sweet Tong. Iya, Hong Sweet Tong. Gak nge-like ya? Nge-like dong! Kalau gak nge-like, sakit hati berarti. Iya! Sakit hati. Ada berapa tank tadi? Satu aja, satu cukup. Sekarang gak bakal kepegang. Kalau udah konsentrasinya banyak di sini, waktunya banyak di sini. Jadi, fokus.
fokusnya udah di toko lah. Satu aja, karena istri kan satu juga dulu. Iya. Di rumah satu. Tapi serem tuh. Datang rumahnya, bro. Nah, tapi dari keluarga sendiri gimana dengan apa dengan kalian berbisnis di bidang aquascape? Keluarga tuh jadi ada yang ketularan jadi ikut suka juga nggak sih? Atau mereka ya udah gitu? Paling kalau keluarga paling istri sih sekarang karena suka beli tanaman ya, bahkan nanti pun kalau main minta anggrek ya. Jadi ya, istri tak yang inspiran sendiri gitu. Dengan tapi tanaman-tanaman darat lah kayak tanaman kalau dia gitu. Nah sekarang bisa dibilang ya toko Nix Aquascape itu siapa sih yang nggak tahu kan? Dibilang galeri terbesar se Asia Tenggara. Yang pernah dengar? Masa? Itu di YouTube. Iya, dibilangnya kata galeri terbesar se Asia Tenggara. Galeri atau toko? Galeri dan toko. Galeri dan toko terbesar ya se Asia Tenggara. Ya, kalau dibilang terbesar se Asia sih belum, ya nggak sampai ekspektasinya ke sana gitu. Tapi ya kalau orang lain bilang terbesar ya alhamdulillah. Tapi nyangka nggak sih dalam waktu 4 tahun gitu ya, bisa jadi kayak gini? Ya, kita bukan berprasangka tapi punya keyakinan gitu, walaupun awalnya kita makan di sini dan dibawa dengan nasi Padang nih, Rizky. Sampai, apa namanya, katanya kotor terus karena kebuka kan. Tapi kan kita punya pikiran, punya akal, punya cara gimana toko ini bisa berkembang lebih baik. Minimal bukan ke sayanya atau ke sebojennya yang jadi kaya gitu. Yang penting kita udah cukup, keluarga kekurangan, toko bisa berjalan dengan baik, karyawan semua bisa dibayar, gajinya. Ya alhamdulillah ya enggak ada yang perlu dikejar-kejar kayak gimana gitu. Nah, kita memang enggak terlalu fokus keluar, ya karena memang cita-cita di awalnya fokusnya ya kita luangin, curahin semuanya, waktu, tenaga, pikiran, ya dari uang, ya mungkin kita buat investasi di tempat ini. Ya ada yang mungkin kita totalitas, ya hasil nantilah belakangan yang penting kita udah usaha, kita ciptain sesuai dengan rencana awal, pengen punya galeri yang beneran. Ya mungkin Pak dulu pernah kesini kan, sebelum jadi kayak gini kan. Ya alhamdulillah sekarang di tahun, mungkin di tahun kemarin, jadi tahun ketiga ya. Ya jalan pas tahun keempat udah jadi seperti ini alhamdulillah. Artinya usaha kita ya ada hasilnya. Masih bisa merokok ya? Ya, udah gak bisa. Karena sekarang mayoritas banyak yang datang bawa keluarga. Jadi ada istri, ada anak kan segala macam. Biasanya anak sama istrinya di sini. Suaminya karena hobi ya ke belakang karena misalnya ikut-ikut. Jadi ya memang area sini memang betul-betul area buat santai kan, sekalipun sekaligus mungkin buat sedikit ngeracunin tanda kutip ya. Kadang kan yang suka nggak boleh sama istrinya apa istrinya diajak ke sini, datang ke sini jadi suka ya dapat restu dari istri ya, satu salah satu strategi juga sebenarnya. Marketingnya jago ya. Jadi suami happy, istrinya juga happy. Betul. Ya kan bisa ketemu di sini. Nah tapi untuk kalian berdua gitu ya, selama menjalani bisnis aquascape ini dari dulu sampai sekarang sampai toko udah sebesar ini, momen yang paling banget nggak bisa dilupain, momen sedih, momen seneng gitu, apa sih selama berjalannya nih aquascape ini? Ya kalau momen senengnya ya kita bisa makin banyak karyawan ya kan, makin berkembang, makin maju gitu. Tahun ini gitu ya kan, tapi kalau untuk momen sedihnya ya saat kita kehilangan sahabat kita gitu, itu amalkan ya gitu. Itu sih momen yang paling sedih gitu. Kalau yang lain-lain pun yang keluar apapun kita sedih, tapi nggak mendalam banget gitu. Dan yang untuk yang luar-luar sana ya, pernah ada di sini gitu, pernah di mix ya, kami berdua doain biar sukses. Terima kasih gitu, gimana pun kita tetap teman gitu, walaupun jalannya udah beda. Itu aja sih kesan lah semuanya. Pastinya proses-proses perubahan di sini tuh karena memang kita ada di sini tiap hari, kita ngamati tiap hari perubahan, kita mikir gimana berubah, gimana
gimana nih tokonya biar jadi lebih baik. Nah itu kita nikmatin sebenarnya ya, tiap hari itu berkesan lah buat kita. Sekarang kita benar-benar lihat tuh sampai ini jadi, sampai 4 tahunnya, mudah-mudahan sih minta doa ya kita bisa membangun ini selamanya gitu kan, mungkin bisa jadi ya referensi buat semua orang untuk hobi aquascape atau ya dunia air lah sih. Apalagi tapi perubahan cepat ke berubah sih dari yang awalnya kapan lah sih? Lama karena ini bener lu sih lu sombong kan lu kita kesini modal kan lu minggu lagi udah jadi lu udah jadi begini cuma iya kalau dari gue terakhir kesini tuh kira-kira kayak tahun lalu belum lupa ya belum kena enggak gua udah jauh belum AC tempatnya udah pernah kemarin udah sering tapi mungkin dulu tuh belum kena sini ini pernah sih waktu tahun lalu sih jadi belum asin, belum ada ini nih, belum ada masalahnya jadi ketawa kenapa tuh? Ayo ya tahun lalu memang belum ya kita masanya kita masih nabung lah tahun-tahun lalu itu masih nabung ya udah punya perencanaan matang tapi memang belum kita eksekusi nah ya di tahun ini memang sesuai target lah tahun ketiga keempat itu harus jadi galeri beneran gitu, kan yang namanya galeri kan adem ya kan pajangannya banyak, rapi, bersih, walaupun dulu juga pun kita masih bisa jaga kebersihan tapi ya karena terbuka, ya effortnya jadi lebih berat lah usahanya lebih berat, merawat, dan segala macam kan kalau sekarang lebih gampang ya karena tutup lebih bersih lah dari kalian berdua, apa sih yang kalian berdua benar-benar pegang gitu bisa jadi kayak sekarang? Jadi kan banyak lah orang terus mungkin ya musibah-musibah lah dalam berbisnis kan pasti ada cuma yang benar-benar kalian pegang gitu untuk bisa terus maju terus apa tuh kira-kira ya kalau yang mau dipegang itu keyakinan itu menjawab orang ataupun ada yang pro ada yang kontra ya kan jadi akhirnya akan bisa bikin semuanya bisa jadi baik untuk balik lagi dari awal kita memang punya rencana besar ya pastinya sih kita dari awal tuh nggak terlalu pikirin ya atau terpengaruh sama yang dari luar atau eksternal karena memang kita fokus di internal. Ya jadi gimana caranya bisnis ini berjalan, rencana kita terwujud, nah itu aja udah. Bukannya nggak mikirin orang seperti apa, mikirin ini atau apa. Pasti, yang sudah pasti ya manusia atau misalkan kita ada dimanapun pasti ada yang terbaik. Nah, tapi ya itu kadang suka dengar tapi ya jadi motivasi kita bikin. Suka dengar ya kita bikin, ya kayak gitu. Ya, jadi, tapi nggak terlalu kita ambil pusing lah. Yakin dan fokus yakin, ya? Yakin fokus aja, yakin fokus. Sudah cukup ya karena dan juga satu hal mungkin kita di sini juga banyak karena karyawan udah mulai banyak jadi memang fokus kita juga orang-orang yang ada di sini bisa sejahtera bisa tercukupi ya mungkin salah satu niatan itu yang bikin kita sekarang jadi lebih gampang lebih mudah berkembang nggak lihat yang dan gaji di sini pun nggak terbatas sebenarnya jadi setiap mereka yang melakukan suatu hal lebih dari sini uang yang mereka dapatkan jadi no limit di sini jadi memang mereka bisa dapetin lebih dari yang semestinya alhamdulillah bisa mengurusin itu walaupun memang ya mungkin namanya manusia atau apa kan masih pasti ada kesalahan yang lebih alhamdulillah dan selama ini masih tercukupi masa kreativitas berarti ya belum kreatif kayak gimana kalau memang lebih baik kita ya pikirin 100% ke bisnis kita
bagaimana cara bangun bisnisnya, pelan-pelan, kita baca pasarnya seperti apa ya. Seperti itulah. Bang, gue punya pertanyaan nih. Kita kemarin itu sih dong, tanya apa tuh? Gimana sih cara foto yang bagus supaya lagi banyak? Oh, nah, wah, ini bang misalnya. Enggak, bentar, bentar. Lu tuh, ini tuh bukan masalah lagi banyak. Jual. Nah, ikut banyak lagi dulu. Oh iya. Bang Rison yang jawab kalau itu, karena kalau saya nggak pernah posting, cuma membagikan itu. Oke. Sebenarnya foto itu yang terpenting, apalagi untuk publik ya. Benar-benar harus rapi, bersih, lurus. Rapi, bersih, lurus, pokoknya. Dan yang harus dipastiin gitu. Kita kan masih nggak basket, ya hanya basket itulah yang kita tunjukkan di postingan itu. Objeknya harus fokus. Kedua juga posting itu bukan cuma soal like gitu. Karena like pun sendiri pun ataupun orang yang menyukai tidak akan jadi apa-apa juga, nggak akan jadi duit lah gitu. Tapi seenggaknya kita bisa memberikan inovasi atau karya yang baru untuk orang yang terlihat. Dan mungkin sering banget itu mereka mendoakan, selalu support, itu kan sebenarnya jadi energi positif buat saya pribadi ataupun toko ini. Jadi sebenarnya apapun karya yang diposting, mau yang suka banyak, mau yang sedikit, kita kembali kepada diri kita gitu. Apakah yang kita posting itu juga sudah bagus atau belum? Ketika itu sedikit di like, berarti ada masalah di postingan itu. Kuasa diri ya, iya. Kuasa diri yang utama. Ya satu hal juga ngebangun, sebenarnya ngebangun itu ya kita anggap ya relasi atau orang yang memang nyaksi kita lah. Ngebangun itu kan memang nggak semata-mata kita posting langsung banyak orang yang tahu, karena semenjak toko ini berdiri ya yang kita lakukan memang konsisten banget gitu. Jadi konsisten posting karya-karya yang terjual atau memang yang kita lagi kerjain kita posting terus dengan sajian yang memang enak dilihat, pastinya kan kayak gitu kan. Jadi yang ada, karena kita juga ada bisnis, ada apa yang ada banyak hubungannya lah. Jadi kita tampilin jelek, orang pasti ngelihatnya wah ini nggak profesional lah katanya. Ya kan, tampilannya begini-begini, posisinya ini itu enggak. Jadi pertama konsisten, terus kita nampilin yang memang yang terbaik itu aja. Menurut kita ya, itu yang terbaik. Itu konsisten, makanya Bang Rison like absen terus kan tiap malam kan, nggak pernah langgar. Absen terus absen. Karena memang itu dari awal kita konsisten, kita bilang terus aja posting, kita kan memang nggak fokus di like atau komen atau apa ya, artinya kita ciptain karya banyak orang lihat yang suka, yang mungkin like itu juga muncul lah. Nah itu memotivasi juga ya. Iya. Ada referensi baru, ada tema baru, bisa buat orang lihat itu jadi referensi. Dan bukan untuk sombong, bukan. Ya tuh, jangan salah mengartikan orang memposting karya itu sombong, merasa hebat, bukan gitu. Tapi memang itu semata-mata ya biar landscape Indonesia ini tuh semakin berkembang, semakin maju gitu. Itu doang tujuannya. Sharing. Iya. Ya. Lagi tadi kami inspirasi ke cuma gini, dengan memposting foto display lah ya. Itu tuh ngaruh nggak sih? Jualan untuk mengecoh orang-orang yang sangat, maksudnya ya pengaruh pasti, cuma ya. Seberapa besar pengaruhnya? Ya kalau untuk pengaruh postingan akuasen sendiri itu hampir 70-80% sangat berpengaruh, karena orang akan percaya jika kita membuktikan sesuatu itu dengan keadaan nyata. Kalau nggak nyata ya nggak akan bisa percaya. Konsisten sebenarnya sih, kadang orang suka ya punya banyak yang punya karya bagus ya, tapi dia nggak konsisten buat publikasi, sedangkan dia juga berbisnis gitu. Nah itu yang terkadang suka kurang, bukan salah sih, sebenarnya suka kurang ya, mungkin kelemahannya adalah nggak konsisten. Nah kalau kita memang betul-betul konsisten, kita posting, tampilin, orang banyak lihat ya, mau di sosial media, di Instagram, sekarang juga kan ya ada YouTube medianya kan, orang bisa lihat ya, banyak rata-rata memang ya sudah 70% datang dari sosial media, dari postingan. Oh bang, saya mau ini disuruh sama dia berapa uang, atau pak malam ini tema ini berapa duit gitu kan, harganya gitu. Jadi pengaruh banget lah pasti. Dari sekarang kan media-media kan digital kan mau udah luar biasa sosial media besar. Bahkan kan
hasil-hasil karya di sini kan teman-teman yang di posting banyak juga lah customer-customer minta untuk di settingin sama teman-teman skaper di luar sana. Oh. Itu udah pasti. Oh, pasti lah. Jadi kebutuhan di teman-teman juga bisa bawa berkah ya, katanya kesini udah pasti ya ada rezeki juga. Iya. Jadi jangan pelit juga ya. Pasti. Sharing ilmu. Kita butuh manfaat dengan sharing uang tuh. Tapi sharing uang juga mana nolak sih? Nggak nolak. Ada manfaatnya. Nah, apa ya? Jadi itu display, itu untuk display ya. Dalam dunia bisnis di apa? Selain display, gimana ya? Banyak kan orang-orang yang mungkin ya apalagi zaman sekarang itu selain dari display apa sih gitu loh yang benar-benar harusnya tuh kalian tunjukin gitu apa sih tapi harus dipilih yang benar salah atau satu dari promosinya pastinya gini sih kalau dengan momen yang sekarang masa pandemi sebenarnya bisnis hobi itu lagi berkah lah ya bisa dibilang memang dapat berkah dari ya yang maha kuasa lah. Ya salah satunya itu, cuma memang untuk mempertahankan keberkahan ini kan memang dilihat dari faktor kita juga ya, oh lokasi kita seperti apa, terus tempatnya. Nah saya sama Nixon ini dari awal memang sudah merencanain, kita memang investasi itu di fasilitas gitu, maksudnya di tempat orang datang ke sini, nyaman. Selain karya-karya tadi yang dibuat, yang diposting, yang di apa gitu kan, kita pengen orang datang ke sini tuh kayak semacam ada ceritanya. Gue datang ke sini udah lihat galeri banyak. Mau belinya di mana? Ada di area mana? Ya kan? Oh, mau belinya ada karya ke belakang, pamnya tanaman ya. Kita bentuk memang ada alurnya. Ya mungkin itu salah satu daya tarik dan pembeda tempat kita sama ya, toko-toko mungkin yang lain. Oh, pelayanan orangnya ramah, servisnya pelayan ramah ya mungkin ada sesatu-satu atau dua ya wajar ya. Ya mungkin nggak sempat pelayan atau apa tapi kita coba untuk memperbaiki ya tetap ramah gimana caranya customer datang ke sini terlayani dan after sales paling penting itu after sales itu kadang orang nggak perhatiin habis setting selesai tinggal terus di toko susah atau apa nah kita perlu diblokir pegang itu ada tuh yang diblokir ada dan mungkin kadang seperti itu karena banyak cerita ya seperti itu. Kalau kita memang ya salesnya atau salesnya kita perhatiin. Masih ya bukan mengadakan, kalau memang kita bangsa di situ. Ya, kita jaga itu relasi yang nomor satu. Iya. Kita tahu kan itu lagi. Betul. Iya temennya atau siapa ya, saudaranya. Iya. Jadi bisa sekaligus promosi dari mulut ke mulut juga. Betul. Kenapa itu? Kita lihat apa yang bisa dengan kita. Pasti. Ya, kan? Nah, apa ya? Apalagi coba dari Faiz mungkin yang sudah dari dulu berkecimpung di dunia basket gitu. Nah, kalau saya kan baru sini orang mungkin pemula pak ini orang saya kok pemula nggak pernah mungkin orang saya main lupa cuma apa ya kayak tadi berarti kan kalau misalnya kita mau membangun bisnis ini itu banyak banget hal yang harus kita hati ya dari display dari tempat juga dari kebersihan belum lagi dari servisnya, orang-orangnya gitu. Nah, apa lagi misalnya, Pak Is? Servis sudah, penjualan juga, terus promosi sih. Promosi dari kalian. Promosi ini aktif banget nih di sosial media. Itu kan sendiri lah. Apa? Enggak, sosial media tetap lebih banyak ya sebenarnya semua itu ada sinerginya sebenarnya akunnya Nixon, akunnya Nix Aquascape ya saya yang megang ya Instagramnya Nixon ada Instagramnya YouTube ada timnya jadi kita juga ada online shop jadi ada saling apa ya berhubungan sebenarnya secara nggak langsung misalnya kita posting kita yang lain bagiin nanti di YouTube ada ini dan itu jadi ya ada banyak perhubungan lah pokoknya semuanya punya peran tetap ya iya sosial media itu tetap penting loh asal digunakan positif pak positif saya menanyakan soal itu kalau mungkin kalau yang
sih itu punya kalian berdua. Ya. Malah ini bosnya. Katanya. Cuma gini. Kalian enggak. Kalau bosnya ya itulah, ya kan? Jadi Bang Fauzan sendiri. Berarti kan di balik layar. Iya, betul. Yang tampil di media itu Pixel. Kenapa kayak gitu? Sejak awal memang sudah berkomitmen sih, ya kan, karena sebenarnya saya sama Nixon ini memang dua sosok dengan pandangan yang berbeda, ya kan, dengan pembagian, ya memang dengan pembagian yang berbeda dari awal. Ya Nixon memang sosok yang mau dimunculkan di toko ini, nah saya memang lebih ke bisnisnya, manajemen bisnisnya, jadi di belakang layar yang ngatur ya pergerakan barangnya, segala macam orang, segala macam itu. Dari awal memang kita komitmen, dan saya pribadi mungkin ada yang nanya, bang, kok gak ini? Ya, memang juga saya ada ini, kan? Gak pengen muncul. Makanya kadang di sini aja, ada di kamera ini kan Bang Faiz bayar saya, kan? Iya. Mahal, bayarnya mahal. Karena gak boleh ada di depan kamera. Tetaplah fokusnya di Nixon lah. Iya, Bang Nixon itu face off ya. Jadi, iya sosoknya nih, ya udah ini nih. Ya. Sosoknya Nix Aquascape tuh ya ini. Iya, kan? Nix Aquascape tuh Nix betul, karena nggak mungkin dua orang yang ada muncul di sesuatu mesti ada satu tempat gitu yang memang mau jadi ini aku nggak bisa. Iya plusnya, saya minusnya gitu. Baru lampunya nyala. Iya. Kalau nggak ada plus dan minus nggak bisa saling melengkapi. Iya. Ya, mungkin apa. Banyak beberapa teman yang mungkin yang maaf gitu mungkin bukan dikatakan ya sedikit gagal gitu kan, jadi karena memang bekerja sama semuanya pengen tampil, bekerja sama semuanya egois pengen dilihat, ya kan, tidak akan bisa berjalan gitu, karena memang di bisnis itu harus saling melengkapi, harus saling melengkapi, nggak bisa hitung-hitungan ah gua capek lu, ya kan, lu nggak ngapa-ngapain, ya kan, gua capek lu capek gua nggak mau, nggak bisa, karena di bisnis itu semuanya saling berhubungan. Jadi kita nggak bisa semuanya pengen muncul, nggak bisa egois pengen lihat, atau nggak bisa. Jadi nggak boleh orang relatif kan? Betul. Ya, dong satu. Tapi gini kita lagi capek. Coba ya. Gini dari kalian berdua, dua kepala yang berbeda, pasti ada selisih dong. Pernah lah pasti ya, perselisihan gitu. Nah, untuk ngalahin perselisihan itu gimana? Wah. Ayo, apakah kalian pukul-pukulan? Kok kalau misalkan kayak perdebatan masih sering ya? Perdebatan, beda pandangan, beda apa, sering kan? Tapi balik lagi itu komitmen sih sebenarnya. Karena kita mau selesai masalah itu ya di hari itu juga, di waktu itu juga, terserah mau ngapain gitu. Berantem mau apa, yang penting habis selesai itu muncul sebuah keputusan apa ya selesai. Gitu. Karena balik ya, gimana rasanya? Mungkin kita lebih menghargai sebuah hubungan baik lah gitu, ketimbang kita ribet mengenai masalah uang, masalah ego atau masalah apa kan, sedangkan kita punya bisnis yang sudah dibangun untuk jangka panjang. Nah, Bang Nixon dijelasin apa ya? Cepat. Iya lah, jadi bisa ribut mah sering tiap hari kali. Karena kan tujuannya sebenarnya buat negara yang lebih baik, walaupun banyak perbedaan pendapat. Ya terbukti sih dengan kita harus juga saling ngalah satu sama lain gitu. Ketika pendapatnya lebih baik ya silakan, ketika pendapat yang lebih baik ya jadi berdua itu saling menghargai sebenarnya poinnya saling menghargai ya kan, saling menghargai, saling menghormati gitu kan, ya poinnya satu itu kalau kita memang berbisnis dalam posisi ya berdua, bertiga, berempat, berlima ya, atau yang memang banyak yang kita pegang gitu. Maksudnya saling menghargai, saling percaya. Maksudnya saling percaya lah. Karena kalau memang udah nggak percaya buat apa? Iya. Wah, ini curiga, lagi mana curiga lagi. Jadi ingat tujuan di awal. Nah, tujuan di awal kita apa? Kita lagi bangun siapa? Kita nggak konsen aja. Bisa mikirin yang lain-lain. Pokoknya fokus ke diri kita masing-masing. Fokus aja. Fokus. Dari diri lo tuh apa, gitu kan? Terus jualan, ya. Jualan. Keinginannya intinya keinginan bersama, bukan keinginan pribadi. Ya kalau keinginan pribadi, semua orang pengen semuanya ada. Pengen jadi apa, pengen jadi itu, pengen punya ini, pengen itu kan. Tapi ketika kita di suatu tempat yang memang kita bekerja sama, tim, kita-kitanya sama-sama, ya kita harus sama-sama jalaninnya. Keinginannya keinginan bersama, bukan sendiri.
apalagi kalau udah bareng-bareng mereka harus menjaga ego masing-masing tuh, inget deh pesennya dari Bang Faiz punya pengalaman ya? Punya kan? Kenapa coba Faiz mau share mau juga pengalamannya? Enggak bisa atau apaan-apaan mungkin kita berapa chapter aja. Oh berapa chapter? emang panjang banget 3000 dong. Nah kalau itu tadi dari Bang Fauzan ya. Orang di belakang layar dari Nix Aquascape. Sekarang kita tanya orang di depan layarnya, Bang Nixon. Untuk Bang Nixon menjaga apa ya, image itu gimana, perlu gak sih sebagai orang yang ada di depan layar menjaga image? Ya menjaga image ya penting gitu. Makanya berusaha banget gitu untuk di sosial media itu baik menjawab, baik itu harus dengan apa ya, sopan gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang balesnya negatif, tapi saya jawab kan untuk sopan. Karena jika terpancing dengan komennya dia, ya semuanya jadi rusak semuanya. Udah dibangun capek-capek, tiba-tiba gara-gara kita nggak bisa kontrol emosi, jadi jelek semua. Jujur doang sih sebenarnya. Gak boleh emosi jiwa deh. Jangan baper. Jaga image. Ya, image itu. Tapi gue udah tahan. Karena ya ingat. Tanggung jawab, Iya, berarti kan orang sudah menangkap sosok dari Nixon ini gitu. Apa ya? Kayak berarti sepenting itukah gitu loh self branding dari diri kita sendiri. Kalau kita mau jualan ya lo harus terima konsekuensi gitu. Harus ada batas untuk diri sendiri gitu. Itu segitunya kah? Iya segitunya. Penting itu. Harus. Harus. Saya bosin nggak terlalu ya macam-macam sih paling. Basket, keluarga, tidak terlalu lebih itu gitu nggak posting yang menjurus untuk orang-orang gitu. Emang ada postingan saya satu kemarin itu ya kan. Ya tujuannya agar kita juga berdasarkan diri lah. Ya jika kita berbisnis di bidang ini kita sama-sama saling menghargai, mensupport. Iya mensupport. Mau ada saing baru ataupun ini yang baru gitu. Ya kita harus mengeluarkan inovasi baru lah, positif. Lawan-lawannya positif. Ya ada pesaing baru, jangan kita malah jadi merasa terancam. Intinya semua dengan pesaing baru itu artinya muncul hobi-hobi baru. Pastinya kan pesaing baru itu muncul di tempat baru. Ada hobi baru, ada apa, jadi hobinya tetap berkembang. Makin harusnya jadi inovasi baru. Benar, jadi seru. Betul. Kalau yang mau pengen berkompetisi, ada orang yang baru muncul atau apa, kita berinovasi. Inovasi baru ya kan? Jadi motivasi lah, itulah ya. Sebenarnya. Jadi jangan kalau misalnya jadi ada orang baru malah kalian jadi nyinyirin gitu kan? Oh iya, jangan. Harus malah jadi motivasi ya kan? Terus kita juga memperbaiki diri kita sendiri. Ya, gak baik dan capek juga buat kita sih. Itu, ngapain yang pikirin yang di luar, yang kita dalamnya aja dulu. Jadi Faiz, mau bertanya-tanya lagi? Kenapa Faiz mesti dijegini aja? Enggak baru nih maksudnya. Wah, dia proses. Pura-pura. Jadi kita juga harus tahu proses setiap orang itu beda-beda ya guys ya. Gak bisa disamain ya. Lu lama ya udah gitu. Entah mungkin dari Faiznya yang emang maunya gini-gini aja. Gak gitu maksudnya. Kirain gitu, lu maunya gitu-gitu aja guys. Berapa? Dunia baru itu gak segampang itu dong. Ini baru cowok. Nah, tanya dari Bang Nixon, Bang Faruzan, pesan untuk orang-orang kayak Faiz. Enggak, gimana orang-orang kayak Faiz? Oh iya, gue masih ada ingat kata-kata Bang Nixon beberapa tahun lalu. Gak boleh ngomong puas. Itu ya, pesan untuk. Nah, itu buat Faiz. Kalau Faiz, kayaknya lu ntar aja nanya pesan-pesannya sendiri. Itu udah berapa kayak gitu. Kalau pesan untuk teman-teman yang nonton nih,
baik dia memang sudah lama berkecimpung di dunia basket atau yang mungkin baru main atau si hobi penjual segala macam lah, apa aja alasan dari kalian? Ya pesannya ya tetap lah, kalau memang hobi ini menjadi bisnis selalu inovasi, memberikan hal positif juga kepada orang lain gitu, yang pasti konsisten lah konsisten, dan semoga juga skater ataupun penyelenggara basket di Indonesia ini semakin maju, berkembang, dan produk-produk dalam negeri juga semakin banyak, ya di sini semakin maju terus. Ini kalian nggak ada nih rencana gitu mau bikin produk? Produk belum ada rencana ke sana gitu, karena gini loh, kalau kita mau hidup gitu nggak bisa semuanya kita pegang gitu. Bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya tim, terus nanti kita nggak bersyukur lah, satu-satu. Ya aku siap dulu, kita kembangin dengan bagus, dengan baik, udah siap timnya, mungkin next ada pikiran untuk kita, tapi sampai detik ini belum ada. Ya sampai sekarang belum ke arah sana, pastinya masih fokus ke wujudin mimpi lah, gimana caranya toko ini memang semakin berkembang. Jadi apa ya, udah ada porsinya masing-masing. Betul, ya. Mungkin tadi yang disebutin salah satu rencana di masa depan mungkin. Tapi itu kan untuk persiapan gitu, buat ngebangun produk atau brand itu kita harus bikin fondasi brandnya itu ya harus banyak dikenal orang dulu. Ya sekarang mungkin masih proses, belum waktunya. Harus dipikirin yang masa lalu, tentang sekarang mungkin merasa dia lagi terkenal terus semuanya ya, dikeluarin gitu kan. Padahal rencananya juga baru. Nggak boleh ikut-ikutan juga, nggak boleh ini semua, nggak akan diarepan. Karena kita belum puas di Aquascape, masih banyak PR-nya. Ilmu-ilmu atau apa style-style yang belum kita temui yang gitu. Jadi belum puas di Aquascape. Ini produk utama deh. Produk utamanya nih, settingan. Ya. Iya, kalau di sini kan emang terkenal itu jualannya settingan. Settingan aja udah enak. Penting jualan. Jadi kesempatin waktunya ya Is ya, buat kita doang gitu. Terus kesan deh. Ya udah, kita kayaknya selesainya, tanya-tanyanya sampai sini dulu. Karena kita gak mau tanya semua, besok kita gak bisa sini lagi. Jadi ada part 2. Iya ada part 2-nya nanti, gak bakal kita tanya-tanya lagi. Makasih juga untuk Bang Nixon dan Bang Fauzan gitu, udah menerima kita dengan tangan terbuka gitu di sini. Mau sharing, mau jawab pertanyaan kita yang mungkin nggak jelas juga kali ya Is ya. Sebenernya jelas. Tapi? Sebenernya nggak jelas. Kalau itu semua orang udah tahu kan? Semua orang udah tahu. Nggak usah diperjelas. Karena mau bang, gue masih aktif aja. Aktif apaan? Jadi mati lah. Nih, bikin kali itu mah. Ya, pencet sama mak gue. Udah, kita akhiri perbincangan ini malam ini dulu karena kita spare untuk besok-besok. Jangan lupa ikutin giveaway-nya masih dibuka nggak sih? Terakhir besok. Ya besok kita lagi sortir. Ya kita lagi sortir, pokoknya ntar kita umumin tanggal 1. Tanggal 1 giveaway-nya untuk anniversary next yang keempat. Betul. Ya. Untuk teman-teman semuanya, thank you. Yang udah nonton juga. Apa ya?
closingnya ini. Di closing udah dulu nih sobat lucu. Sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dah, gitu dulu. Bye. Bye. Aduh. Tuh kan ujung-ujung gue banyak kan ayam mau lo. Iya, orang